Selamat siang pemirsa Tribun Pontianak. Saat ini saya itu berada di Taman Dipulis Kota Pontianak yang terletak di Jalan Ayani, Kota Pontianak. Nah, yang mana pada pukul 11 tadi hingga saat ini sedang dilakukan pembagian masker oleh BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Yang memang untuk Kota Pontianak sendiri pagi tadi itu BMKG sendiri mengeluarkan peringatan bahwa udara di Kota Pontianak itu sudah masuk kategori yang tidak sehat. Dan untuk menyikapi hal itu BPBD Provinsi Kalimantan Barat membagikan masker untuk masyarakat Kota Pontianak, yaitu sebanyak 10.000 masker dibagikan di untuk masyarakat Kota Pontianak yang disebar di beberapa titik di wilayah Kota Pontianak, salah satunya di Bundaran Dipulis Universitas Tanjung Pura yang terletak di Jalan Ayani ini. Nah, pembagian masker di sini berjalan aman dan lancar ya, tidak ada kendala sedikit pun, dan masyarakat pun terlihat sangat terima kasih mengapresiasi terkait pembagian masker dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Dan memang untuk pembagian masker di sini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih di yang kondisi yang saat ini kabut asap yang memang melanda wilayah Kota Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dan tadi saya sudah mewawancarai kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Pak Lumono. Beliau juga menghimbau langsung kepada masyarakat Kalimantan Barat untuk menghentikan dan tidak lagi membakar lahan, karena memang membakar lahan dan hutan ini sangat berpengaruh buruk bagi masyarakat, terutama bagi kesehatan, dan juga dapat melumpuhkan perekonomian di wilayah Kalimantan Barat itu sendiri. Dan berikut adalah penjelasan dari Bapak Lumano selaku Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Dia dibagi 5 titik, di lampu merah Bambu Runcing, di lampu merah Parit Mayor, di lampu merah PCC, di lampu merah Pelamboyan, dan lampu merah Brimob. Itu yang melakukan penyebaran masker ini sendiri dari pihak mana saja sih, Pak? Yang dari, kita gandeng, Pak? Sementara ini baru dari BPBD Provinsi saja. Apakah ada kemungkinan bakal ditambah nih, Pak, jumlah yang bakal kita bagikan, Pak? Bisa jadi. Karena melihat situasi udara saat ini. Kita juga telah, dalam hal ini BNPB ya, telah menurunkan 1.512 satgas ke masing-masing desa. Ada 100 desa yang akan dialokasikan untuk petugas ini yang memang potensi tinggi rawan karhutla. Memang petugas ini tujuannya bukan pemadaman, tapi adalah mengedukasi masyarakat agar pembakaran ini enggak bagus gitu. Bawaan kepada masyarakat ya, kalau bisa diupayakan jangan sampai membakar lahan. Kalau toh membakar lahan, agar benar-benar dijaga sehingga pada saat ditinggalkan ke rumah, apalagi ini lahan gambut, kalau di lahan gambut jangan sampai terbakar lagi dan meluas.